Pak Toto dari mana Pak Toto? Dari Semarang, Probosari. Probosari. Oh. Ya, jadi ini siap ini Pak, dihancurkan Pak. Sudah deg-degan ini. Jadi hasilnya seperti apa? Saksikan terus ya. Selamat datang buat para tamu yang sudah hadir di acara makeover di tempat Warkop Kono ya. Jadi ini kebetulan saya sedang bersama pengunjung, teman yang juga lagi mulai hobi bonsai ya Mas ya. Sahabat, namanya siapa Mas? Sunan. Sunan. Mas Sunan ini jadi WK ini membuka atau open call untuk teman-teman membawa bonsai yang nanti akan di makeover. Jadi salah satunya Mas Sunan ini dia bawa bonsai atau ular kobra itu. Bonsai. Jadi nanti di makeover ya Mas ya. Ini nanti kita unboxing sampai dilakukan penghancuran seperti biasa di konten-konten selanjutnya. Nanti teman-teman bisa simak terus bagaimana proses jadi akhirnya. Dan juga ini ada teman-teman yang lagi santai menikmati hidangan dari Kono. Silakan masuk, gak apa-apa. Kayak ini ada teman-teman yang berusaha juga secara natural berinteraksi dengan suasana warkop dan juga dengan kebun mininya. Jadi di sini buat teman-teman yang kebetulan di Semarang bisa hadir di Warkop Kono. Di sini hari ini tepatnya ada makeover bonsai mini dan juga sedikit display dari bonsai-bonsai mini, juga ada merchandise dari WK Art. Teman-teman bisa dapatkan langsung di sini di Warkop Kono. Sekaligus juga mungkin untuk acara minggu depan ada exhibition juga yang nantinya akan di display lebih banyak lagi Mas Sunan. Jadi Mas Sunan bisa minggu depan bawa teman-teman juga untuk mengapresiasi dari bonsai ini lebih gila lagi nanti. Jadi display-nya full art ya. Jadi ya pertama-tama saya tidak lupa ucapkan banyak terima kasih buat ownernya Mbak Sari yang sudah memberi kesempatan ruang untuk display bonsai-bonsai mini ini. Ya, diharapkan di sini menjadi ruang apresiasi juga menyatukan hobi bonsai mini ya. Jadi nanti langsung kebetulan ini ownernya lagi di kereta. Keretanya lagi di kereta kencana ya, nanti teman-teman bisa langsung saja lihat proses unboxing dan makeover-nya. Oke Mas Sunan, kita eksekusi langsung ya. Buat teman-teman enjoy saja ya, nikmati juga sambil lihat prosesnya. Tadi bonsai milik Mas Sunan kita coba eksekusi, kita makeover. Ini juga nggak tahu pohonnya seperti apa ya. Ini kebetulan sedang hujan jadi mungkin agak sedikit noise ya, suaranya kurang jelas, tapi nanti saya akan sedikit lebih perbanyak tutorialnya daripada penjelasannya ya. Oke, langsung aja ya, dibongkar ya. Thank you.
Ya, ini nanti akan kita install di pot changing ya. Jadi nanti saya bikin kesannya agak sedikit melayang. Nanti beberapa tambahan batu mungkin seperti ini dari pihak dari sana. Nanti proses pelubangan dulu sininya ya. Ya, jadi ini konsepnya in rock ya. Jadi bisa membedakan antara on the rock dengan in rock. Jadi pada bonsai ini saya konsep artinya in rock ditanam di dalam batu. Jadi pohon ini dia hidup di vegetasi bebatuan di mana media ini sangat minim sekali. Namun di sini bisa kita pelajari bahwa pohon ini benar-benar terlihat survive, hidup dengan media yang sangat minim, bahkan mungkin hanya masuk, biasanya akar ini melalui pori-pori batu ya, melalui pori-pori batu lalu turun ke bidang tanah ya. Jadi simulasi ini hanya sekedar stimulus inspirasi kita untuk membuat konsep bonsai. Artinya bahwa ini adalah gagasan atau konsep yang sangat logis ya, ada gitu. Namun pada karya seni bonsai kita angkat dalam sebuah pot. Nah ini pot changing ini, selain menggambarkan jadi sebuah landscape, juga diangkat atau sudah beralih konsep menjadi sebuah pot ya. Karena konsep pot changing itu cenderung landscape, jadi mewakili bidang tanah yang horizontal ya, lebih luas ya, perspektifnya lebih luas. Nah, jadi di sini saya lebih menekankan pohon ini benar-benar seperti terkikis ya, hanya sedikit batu yang nempel di permukaan tanah ya. Jadi ini disimbolkan, digambarkan sebagai bidang tanah, landscape ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Nanti bisa dikembangkan teman-teman, mungkin di sininya ada orang nongkrong lagi ngopi. Nanti kita coba tunjukkan ke Mas Sunan pemiliknya seperti apa nanti ekspresi beliau setelah pohon yang tadi dibungkus jadi seperti ini ya. Kita panggil, oh Mas Sunan ini. Silakan Mas. Ini Mas hasil tadi setelah di makeover Mas. Nah, ini yang tadi loh Mas. Bisa jadi kayak gini, keren kan? Ini buat di meja kerja cocok deh. Wah, di kamar bisa. Siap-siap, meja-meja belajar ya? Iya, meja belajar bisa. Meja ronda juga? Meja ronda. Oke Mas, gimana Mas? Setelah diginikan tadi Mas, terbayang gak Mas sebelumnya Mas? Gak terbayang sampai sebagus ini tadi. Ya? Gak nyangka bisa jadi. Nyangka ya. Oke. Jadi, kira-kira apa nih Mas? Pesan buat teman-teman pemirsa untuk melihat channel WK Art di program Makeover ini Mas. Untuk teman-teman channel bisa terus menonton ini karena kontennya pasti sangat menarik. Bisa buat tambah-nambah ilmu juga buat pemirsa rumah. Ya, edukatif, kontennya sangat edukatif. Oke, ya. Jadi seperti itu ekspresi dari Mas Sunan yang benar-benar tidak menyangka ya jadi seperti ini ya.
Oke, Mas Sunan, terima kasih banyak. Masih, nanti silakan dinikmati. Oh, ya. Ya, nanti bisa diambil kalau sudah kering ya. Oke, siap. Oke. Makasih Mas Sunan. Ya. Sampai jumpa lagi di Kono ya. Siap. Makasih, Mas. Nongkrong terus di sini ya. Siap, siap. Ya, ya. Dari awal sampai sekarang. Ah, ya, siap. Oke, Mas. Sampai ketemu lagi. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Cukup sampai di sini untuk makeover bonsai dari Mas Sunan ya. Oke. Okay. Oke. Nanti teman-teman bisa ikuti terus karena pada season ini khusus makeover di Warung Kono, Warkop ya, Warkop Kopi Kono, yaitu di Jalan Mulawarman Semarang Tembalang di Kramas ya. Teman-teman bisa hadir kapan saja di sini untuk melihat karya-karya yang didisplay. Namun tidak hanya ini, ada juga teman-teman nih pengunjung yang juga membawa bonsai. Di sini ada Pak Toto ya. Nah, ini membawa bonsai anting putri. Ya, kemungkinan nanti ya, mau di makeover ya, Pak ya. Pak Toto. Pak Toto dari mana, Pak Toto? Dari Semarang. Semarang. Semarang Trogosari. Trogosari. Ah. Ya, jadi ini siap ini, Pak, dihancurkan, Pak. Sudah deg-degan ini mau dihancurkan nih, Pak Toto. Ya, teman-teman, ini ada bahan anting putri yang kemungkinan nanti ini jadi di makeover. Nanti hasilnya seperti apa, saksikan terus ya. Yang pasti jangan lupa di subscribe dan tonjol loncengnya supaya nanti bisa mengikuti tayangan-tayangan selanjutnya dan kita lihat bagaimana hasilnya setelah di makeover. Oke, sampai jumpa di tayangan selanjutnya.